kecil ini gimana sih nih suara? Jadi yang bingung nih, aduh berisik gamenya. Gamenya berisik nih. Jadi game ini kan lagi viral banget nih karena banyak yang withdraw-nya gila-gilaan. Gila-gilaan withdraw-nya beneran. Ya nih. Tuh. Gila kan? Koinnya RCH. Nama koinnya RCH. Jadi withdraw-nya gila-gilaan dan kayaknya dibanned deh. Jadi ketika lu mau pasang game lagi, game ini lagi enggak bisa. Oke, di banned dan gua kasih tahu bocorannya nih. Caranya kayak gini nih. Oke, setelah linknya lu klik, dia akan mendownload filenya. Setelah lu download filenya, nih udah ada ya filenya ya. Lu ke, aduh mati, sorry. Lu nyalain VPN lu. Oke. Kenapa pakai VPN? Karena ini aplikasi kayaknya dibanned untuk Indonesia. Jadi cara jalaninnya ya pakai VPN. Oke, ini udah jalan VPN-nya udah jalan. Sekarang kita install ya. Install ini. Oke, kita tunggu dia lagi install. File-nya kecil kok, sebentar. Terus dia juga nggak makan banyak memori. Nanti setelah install dia biasanya update. Nah, ini udah selesai install, kita open. Low aja, low. Nah, ini lagi loading, biasanya dia minta update. Oke, kan dia minta update. Tunggu sebentar, lagi update. Oke, udah nongol, biasanya dia nongol tutorial gitu. Nah, ini kan udah nongol tutorial, cek aja tutorialnya. Oh, ini atas. Oke, withdraw. Nah, di sini lu suruh buat wallet. Oke. Kalau lo udah punya tinggal import, kalau lo belum punya lo create buat walletnya. Passwordnya 6 karakter ya. Coba kita tes. Oh pak, ya bisa coba. Bisa nggak ini? Oke, terus yang paling penting nih, bawah kode referral. Karena tanpa kode referral, lu sama aja bawa motor tanpa bensin.
mulai dari nol ya. Jadi ini sangat penting banget nih. Setelah lu download terus lu nggak pakai kode referral, berarti lu main tanpa tanpa apa ya, tanpa bensin mulai dari awal gitu kan. Itu gunanya kode referral, jadi lu dapat bonus di awal. 1-0-0-1-0-7-5-2-6. Nah, setelah ini wallet backup ini muncul prasa. Jadi prasanya ini lu catat. Lu catat karena nanti diminta masukin. Terus jangan hilang, karena kalau hilang sewaktu-waktu terjadi sama, ada apa sama wallet lu nggak bisa buka gitu. Jadi kalau lu ada prasanya ini lu bisa buka lagi. Ya. Jadi ini gua skip dulu karena gua mau simpen prasanya. Nanti setelah tahap rasa gua lanjut lagi. Oke, setelah sukses masukin perasa akan muncul notes kayak gini, wallet connect. Kalau wallet udah connect begini berarti udah bisa lu mainin. Close. Oke, itu udah dapat address walletnya ya, lu tinggal mainin aja. Oke, tinggal main claim. Terus masukin mobilnya, tumpuk, oke, claim, terus dapet duit, oke, tips dari gua nih, karena gua udah main ini ya, nih gua kasih tips. Sebentar gue klaim-klaim dulu. Nah, tips dari gue, lu jangan buru-buru withdraw. Oke. Nih, di sini. Oke. Di sini minimal withdraw-nya 50. Lihat. Oke. Minimal withdraw-nya 50. Yang keduanya 500, baru 1000. Kalau lu di 50 lu cepet-cepet withdraw, wah sayang banget, karena lu mesti ngumpulin sampai 500 baru bisa withdraw lagi ya. Jadi saran gua lu kumpulin dulu sampai 500 baru lu withdraw, tapi pakainya yang ini. Ketika lu punya 500 lagi, lu withdraw lagi pakai yang ini. Oke. Jadi kalau lu buru-buru withdraw, lu sayang banget, karena minimal withdraw 50. Jadi kalau kumpulin sampai 500 cepet kok. Lu pakai yang ini. Ketika lu 500 lagi lu pakai yang ini, lu udah menang gitu. Oke, selamat bermain, cuan cuan cuan. Bisa, udah bisa di swipe ya. Udah bisa di swipe, terus udah bisa di transfer juga, transfer ke wallet yang ada koin RCH-nya ini. Oke, silakan bermain.